Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Abdul Aziz di seputar Teknoku. Kali ini LGR udah ada update event baru lagi guys. Untuk eventnya itu ada card ya. Card barunya itu Evo Asia guys. Ini lebih bagus dari Wet Asia malah guys. Aduh, kalau Wet Asia itu banyak yang beli berapa dolar itu guys. Tapi ini presentasinya lebih besar tapi nggak ada beli-beli material guys kayaknya. Untuk presentasinya lebih besar dan ada tambahan skillnya yaitu kurung guys. Oke, tanpa lama-lama lagi kita coba lihat aja di menu event guys. Karena ini skillnya lebih bagus dari Wet Asia dan saya belum punya Wet Asia, jadi kita wajib kejar guys. Dan tampilannya juga bagus ya, warnanya biru. Oke, di sini kalau kalian punya Wet Asia dan dapetin Evo, bisa ambil status gem ya yang plus 4. Kemudian kalau dapat Evo dan 1 S lagi, bisa ambil Asia Bridge gamenya. Kalau punya Wet Asia ditambah 1 S, bisa ngambil Asia Bridge game guys. Kemudian untuk Evo Asianya, kalian harus kumpulin S nya 5 seperti biasa guys. Terus di sini ada apa ya, material Asia ya. Coba kita lihat dulu guys di penjualan. Oh ya, ternyata ada penjualan Asia Summon Card ya guys. Kenapa ini materialnya dijual kalau yang Asia, padahal presentasinya lebih kecil ya dibanding Evo yang Wet Asia ini. Entahlah, ini apa yang dipikirkan GM ya. Mungkin nanti ada kejutan atau gimana, saya kurang tahu guys. Untuk dapetin S, kita harus kumpulin jepit rambut ya, hairpin. Kemudian baju dan juga celananya guys. Masing-masing 2 ya. Iya guys, 2 masing-masing. Oke, di sini saya belum dapetin yang bajunya guys. Berarti ini yang bajunya ini pasti sulit guys. Oke, kita coba langsung aja guys. Dapetinnya harus 10 semua guys ya. 555. Oke, 200 diamond pertama. Modal kita 4900. Dapat apa aja? Dapat baju, baju. Dapat celana dan jepit guys. Seperti biasa. Dapat celana dan baju lagi. Yang itunya belum dapat ya. Ya kan belum dapat. Kita coba lihat dulu guys. Ya, benar sekali. Ini susah banget berarti ini guys untuk bajunya. Baju yang terbuka itu. Mirip BH malah guys. Oke, langsung masukkan lagi. Belum dapetin bajunya guys, susah ini. 10 apa bisa guys kalau nggak dapat sama sekali ini. Oke, nggak dapet. 200 diamond lagi kita reload guys karena nggak dapet ya. Oke, baru dapat 1. Oke, kita coba reload dulu guys. Oke, benar guys. Oke, udah di reload guys. Kita coba lihat kita udah dapat berapa untuk bajunya. Baru 1 ya, baru 1 baju. Sementara yang celana dan jepit rambut atau tutup kepala lah ya, itu udah dapat banyak lah. Kita langsung gas lagi. Enggak tahu ini nggak bakal down kayaknya. Untuk segini aja nggak dikasih lah guys, emang susah banget ya ini. Nggak dikasih, ayo baju lah, baju. Nggak dikasih, cuma topi sama yang celana lagi, topi semua guys. Oke, kita lihat di mailbox dulu guys. Kita ambilin dari mailbox ya. Siapa tahu dapat yang baju dari sini guys. Masih dapat 1 aja bajunya.
Oke, udah habis guys di mailbox ya. Ini sepertinya setelah ada update tambahan jadi lebih susah guys rate-nya. Oke, langsung gas lagi, masih 2500. Ini sudah pasti nggak down guys. Yang penting ini udah jadi gambaran kalian guys, kalau punya modal diamond sekitar 5000 atau 4000 dapatnya cuma segini. Nggak dikasih sama sekali guys, susah loh ngumpulin diamond. Kenapa susah banget loh dapetin material yang susah itu. Bajunya nggak dapet guys. Mas nggak dikasih lagi loh. Rp700 lagi, udah pasti nggak down lah, dapat satu cuma dikasih dua guys. Tinggal sekali ini udah habis guys, kita ambil lagi di mailbox. Baju mana baju? Bagus, dapat satu baju lagi dari sini guys, dari mailbox ya. Oke, di mailbox habis dan diamond kita juga habis guys. Dari 4900 kita dapat baju 3 doang guys. Sementara untuk topi dan celana pasti banyak lah. Kita berarti cuma dapat 1 S dari 4900 diamond guys. Nggak worth it banget guys. Sebelum ada update tambahannya kayaknya lebih mudah guys rate-nya. Entahlah, saya nggak pernah down lagi nih guys untuk event hari kemarin. Aduh, ngumpulin diamond jadi percuma guys, ngikutin event nggak pernah down. Oke, mungkin cukup sekian dulu guys untuk video kali ini. Jangan lupa like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan sebarkan channel saya ke teman-teman semua guys. Sampai ketemu lagi, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.